kita bertemu lagi di Gubahan by Brasa Bola. Okey, hari ini saya ingin tunjukkan bagaimanakah cara untuk mengubah gubahan tiga tangkai material PU. Okey, material ni sangat material jarang. Customer atau seller sini kita gunakan untuk mengubah. Tapi saya ambil ni sebab warna dia agak sedikit menarik, cantik kan? Okey. Beza material dia tipu premium, material PU, material printer 3D adalah batang ni, tangkai dia. Okey, kalau you all dapat tengok, tangkai dia ni agak sedikit hijau pekat dan ada bintik-bintik hitam. Okey, macam material latex super premium, tangkai dia agak sedikit hijau tua. Macam material printer 3D, macam hijau daun pisang. Okey, lebih kurang macam tu lah warna batang dia. Okey, seterusnya ini kita nak buat gubahan tiga tangkai untuk sudut satu sudut pandangan. Macam biasa kita menggunakan tiga tangkai bunga okey latex PU. Kemudian kita gunakan daun sebanyak dua. Okey, material dan barang macam biasa lah. Okey, okey, yang pertama kita bengkokkan dia buat bentuk zigzag. Bengkok-bengkokkan untuk bagi nampak cantik bunga tu. Alright. Ini saya menggunakan pasu mulut kecil ya sebab dia tak besar sangat dia punya muang. So saya menggunakan seminima yang boleh untuk gubahan tiga tangkai. Alright. Okay, gubahan pertama ni kita letak di belakang. Ni center dia. Saya tak nak dia terlalu tinggi. Ini center dia. Alright. Sama kita bengkokkan. Okey, ini agak sedikit rendah di bahagian ni. Nak potong boleh, tak nak potong boleh tapi terpulang lah. Okey, letak di hadapan. Kiranya kedudukan ni dia tiga penjuru tau. Satu, dua, tiga. Macam tu, tiga segi. Okey. Alright, kemudian yang ketiga pun sama. Dia lebih kurang dia tinggi macam nombor dua tu. Okey, dah potong. Simple je guys. Cuma kalau tak belajar memanglah orang kata susah. Tak nak kerah lah apa sebenarnya boleh. Minat ni boleh dibukul je. Helmet juga kita boleh tuntut kan. Kita kena belajar lah hari yang kita buat. Okey. Alright, nampak tak? Okay, ni gubahan tiga tangkai material PU. Alright, kemudian kita ada bengkok. Okay, kita ada bengkok. Ambil yang dulu saja. Sebenarnya terserah ya pada korang ataupun kakak-kakak kat luar tu. Nak letak bulu boleh, tak nak letak bulu boleh. Ikutlah pada masing-masing sebab tak ada masalah. Lagi-lagi kalau kita jenis yang nak letak kat rumah kan tak ada masalah lah. Kalau tak nak letak okey nampak lagi natural. Okey natural pun kadang-kadang kita letak di besi kan. Bagi dia nampak lurus, tak ada bengkok-bengkok. Terpulang. Ada setengah orang dia tak suka letak. Nampak saya macam tipu. Tapi tak apa, letak je sebab kita nak kita punya gubahan lebih, kata orang lebih teratur dan lebih
nampak tak perubahan dia? Ha, okey. Cantik kan? Okey, kemudian kita letak satu di hadapan. Dan satu di belakang, okey. Kemudian letak cactus. Ha, ni gubah paling simple ya. Sesuai letakkan di atas side table, console table. Alright. Letak je nampak gubah console ni, kalau letak. Okey, kemudian saya letakkan akar air ranting. Alright, ini adalah gubahan 3 tangkai untuk material view. Okay, semoga apa yang saya buat ini dapat jadikan inspirasi buat anda semua. Okay, sekian. Bila tahu Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.